Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Kami turut bahagia dan senang atas rampungnya video yang dibuat oleh tim LDT Lajnah Dakwah wa Ta'lim Pondok Pesantren Nurul Khalil ini, video seputar tajhizul mayit, video yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Di dalam video ini kita bisa tahu bagaimana caranya memproses tajhizul mayit, yang bahasa Jawanya adalah mulo soro mayit, mulai dari seseorang itu sakaratul maut. Ketika nazak, kita bisa menuntunnya dan membantu salah satu keluarga kita yang sedang mengalami sakaratul maut itu. Kita tahu bahwasannya ketika dalam kondisi sakaratul maut, ketika ruh sudah ada di hulkum, ketika ruh sudah ada di tenggorokan, bahwasannya orang tersebut digoda oleh syaitan agar keimanannya rusak, keimanannya tergelincir. Seringkali yang terjadi di kalangan bawah, masyarakat tingkat bawah, ketika ada salah satu saudara atau keluarga kita yang sedang sakaratul maut, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin hanya bisa meratap, melihat, atau bahkan menangis, sementara orang tersebut melawan godaan dari setan-setan tersebut untuk menggelincirkan, untuk merusak keimanannya. Belum lagi ketika mayit tersebut dimandikan, dikafani, atau diletakkan di dalam kuburan, acap kali keluarga kita tidak tahu bagaimana cara merawat untuk yang terakhir kalinya keluarga kita yang sudah meninggal. Oleh karena itu, dengan hadirnya video ini membahas tentang semua tajhizul mayit, merawat jenazah dari keluarga kita, tentu dengan dalil-dalil atau referensi dari kitab-kitab yang mu'tabarah, dari kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga kami mewakili dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Khalil mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim LDT Lajnah Dakwah wa Ta'lim, dan juga kepada semua tamatan kelas 3 Aliyah periode 2019-2020. Semoga dengan hadirnya sebuah karya yang baik ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus mengikuti video-video yang bermanfaat lainnya di channel NC Pondok Pesantren Nurul Khalil ini. Sekian,
Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.